Ketua Fraksi PKB DPR RI optimis berjaya di Pileg 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib balad, jumpa lagi dengan saya Den Jaya di sana kesayangan Anda, Imbo Guringan. Sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu agar Wadiah Balan senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. Wadiah Balat Info Burinya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Haji Cucun Ahmad Syamsurijal sangat optimis, PKB Kabupaten Bandung bakal meraih suara terbanyak pada Pileg 2024. Hal tersebut disampaikannya saat melaunching pencalegan dini tahun 2024, bersamaan dengan acara halal bihalal yang berlangsung di Geraha Alif, Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, pada Kamis 20 Mei 2022. Menjelang Pesta Demokrasi 2024 nanti, Partai Kebangkitan Bangsa sudah mulai siap-siap dengan tekad mensukseskan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan bupati di tahun 2024. PKB tak pernah absen dari panggung politik, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan itu jadi komitmen partai. Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, ketika dijumpai tim liputan khusus Info Burinya di sela launching pencalegan dini tahun 2024, bersamaan dengan halal bihalal mengatakan, berterima kasih kepada sejumlah pihak yang sudah turut serta memenangkan HM Dadang Supriyatna jadi Bupati Bandung pada pilkada lalu. Pertama saya ucapkan terima kasih sama-sama semua-semuanya sudah kami di proses memenangkan beliau dari dulu lah. Di halal bihalal ini saya sampaikan permohon maaf atas silap dan salah. Kemudian ini adalah bagian daripada konsolidasi kami partai yang tidak akan pernah luput atau tidak pernah kita kosong politik kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dikatakan bagaimana anggota DPRD atau DPR itu kehadirannya 5 tahunan sekali, di kami nggak ada. Event itu tidak akan pernah berhenti, kami akan terus menyentuh, termasuk hari ini saya apresiasi. Walaupun nanti DPP juga belum rekrutmen, tapi DPP Kota Bandung sudah menyiapkan calon-calon untuk provinsi, untuk DPR ini nanti akan dikirim. Itu karena kewenangannya kompetensinya ada di provinsi, ada di DPP. Tapi beliau sebagai ketua DPC di sini sudah mempersiapkan ketika nanti DCS, karena tahapan pemilu ini kita tidak mengubah undang-undang pemilu ya, masih tetap dan PKPU terkait tahapan akan segera diputuskan di Komisi 2. Tinggal ada sedikit perbedaan masalah waktu lamanya kampanye antara 75 hari dengan 90 hari. Hanya perdebatan itu saja. Terkait ketidaksiapan, bukan ketidaksiapan. Sangat mepetnya persiapan logistik untuk KPU kalau dilakukan kampanye hanya 75 hari. Nah, sekali lagi, kami PKB kalau ditanya sudah siap untuk pemilu, kami sudah siap. Ya. Di Kabupaten Bandung kita apresiasi, sudah beberapa event kita lihat bagaimana persiapannya dan harapan kami kemudian juga peluang yang kita lihat ini sudah betul-betul akan terwujud nanti ketika pemilu 14 Februari 2024 itu PKB akan menjadi pemenang di Kabupaten Bandung. Pak, jadi didorong jadi gubernur ya, sah-sah saja silakan. Itu kan suara kader semua yang ada di bawah. Nanti kita lihat banyak potensi karena siapapun punya hak untuk dipilih dan memilih. Kalau toh misalkan nanti ada penugasan partai, kemudian juga saya harus melakukan konsolidasi karena itu ranahnya nanti di DPW. Kita akan berbicara DPW DKI Jawa Barat seperti apa punya konsep persiapan pilkada 2024. Lebih lanjut Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, halal bihalal ini bagian dari konsolidasi, serta kader partai punya keinginan dan target-target untuk dilakukan. Terkait dengan bagaimana mekanisme, itu proses di partai yang akan berjalan. Kedepan konsolidasi dengan DPW PKB Provinsi Jawa Barat, terkait dengan konsep kesiapan pilkada 2024 mendatang, karena pada tahapan pemilu, masih tetap berdasarkan pada PKPU. Lebih lanjut Haji Cucun sangat mengapresiasi kepada para kader PKB yang telah mengadakan beberapa event yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dalam kesiapan PKB menghadapi pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dan PKB akan menjadi pemenang di Kabupaten Bandung.
Dari kawasan Langit Geraha Alif Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, liputan khusus Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.